mobil listrik disiagakan untuk mengangkut tamu undangan dan VVIP acara akad nikah putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono. Mobil mirip UGM tersebut disiapkan untuk acara adat yang digelar di kediaman Erina Gudono di Yogyakarta. Kendaraan disiapkan mulai dari acara siraman pada Jumat pagi 9 Desember 2022 hingga midodareni Jumat malam. Mobil disiagakan di kantong parkir dekat lapangan Kentungan. Dari situ VVIP dan tamu undangan dibawa ke lokasi acara, rumah Erina di Melati, Sleman, yang berjarak sekitar 300 meter. Mobil bisa mengangkut hingga 8 penumpang termasuk sopir. Kecepatan kendaraan sangat terbatas, bahkan lebih pelan dari sepeda motor.